Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang ke Buletin Gadget pada hari ini, di mana dalam video ni aku ada banyak sangat berita yang ini aku kongsikan kepada korang kalau sana tak kisahlah dalam negara kita dan juga di luar negara. Jadi, jom aku tunjukkan. Malaysia terokai peluang kerjasama bandar pintar dengan China. Untuk pengetahuan korang kat luar sana, negara kita sedang menerokai kerjasama bandar pintar dengan China. Dalam lawatan Dr. Zaliha Mustafa sebelum ini, Datuk Bandar Hangzhou menyatakan minat untuk mengukuhkan lagi ekonomi dan juga potensi pelaburan dengan Kuala Lumpur. Di Shanghai pula, mereka membincangkan kerjasama bandar kembar antara Putrajaya dengan bandar tersebut. Sementara itu, di Shenzhen, Huawei menyatakan hasratnya untuk melabur di Labuan dalam teknologi bandar pintar. Lawatan tersebut juga membincangkan kerjasama ataupun potensinya dengan Tencent, BYD dan juga Baidu. Malaysia bakal kurangkan kebergantungan tenaga arang batu. Menteri Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air, Datuk Seri Fadila Yusof memaklumkan bahawa Malaysia akan mengurangkan penjanaan tenaga daripada arang batu. Bagaimana kita nak kecapi semua tu? Salah satu caranya adalah tiada sebarang power plant arang batu yang baru akan dibuka dalam negara kita pada masa akan datang. Perkara itu telah disampaikan oleh beliau dalam Majlis Perasmian Clean Energy Transition Asia Summit 2024 pada hari Rabu minggu ini. Ucapan tersebut juga menunjukkan bahawa negara kita Malaysia komited untuk beralih daripada sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui kepada sumber tenaga yang hijau. Tambah beliau lagi, bila permintaan global akan sumber tenaga hijau meningkat, Malaysia akan menjadi salah satu hub pelaburan terbaik sekali dalam industri tersebut. Dimensity 9400 rasmi bakal digunakan siri Vivo X200. Pada minggu ini, pesaing kepada Qualcomm Snapdragon iaitu MediaTek telah melancarkan chip 3 nanometer Dimensity 9400. Selain itu, chip baru MediaTek ini juga menggunakan konfigurasi semua performance core tanpa ada sebarang efficiency core. Untuk prestasi CPU ini pula, Dimensity 9400 memberikan prestasi 35% lebih laju dalam single core dan juga 28% lebih pantas dalam multi core. Untuk pengetahuan penonton di luar sana, siri Vivo X200 yang bakal dilancarkan di China tidak lama lagi menjadi barisan peranti terawal yang bakal menggunakan chip Dimensity 9400 ini. Setakat ini apa yang aku tahu adalah siri Vivo X200 ini menampilkan rekaan yang lebih boxy. Dan yang menariknya lagi adalah skrin dia tu adalah skrin yang rata. So kepada korang kalau sana, nantikan update daripada kami tidak lama lagi. Kerana kurang inovasi, Samsung mohon maaf. Disebabkan pelbagai kritikan yang diterima oleh Samsung berikutan kemarau inovasi dalam barisan peranti mereka dalam tahun-tahun sebelum ini, Samsung pada minggu ini memohon maaf kepada semua pihak. Dan itu termasuklah kepada kita, iaitu pengguna dan juga peminat Samsung itu sendiri. Sebahagian daripada kenyataan Samsung itu menyebut bahawa ramai orang bercakap tentang krisis Samsung. Semua tanggungjawab ini terletak kepada kami sebagai pemimpin perniagaan. Samsung menegaskan bahawa mereka akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam industri telefon pintar ini. Nak pula seperti yang kita tahu, Samsung merupakan jenama telefon pintar nombor 1 di dunia, mendahului jenama Xiaomi dan juga Apple. Elecom bakal lancar kabel pertama sokong USB 4 version 2.0. Aku yakin mesti ada sebahagian korang kat luar sana mendengar jenama Elecom yang menghasilkan kabel dan juga peripheral lain. Untuk kata korang, Elecom mengumumkan yang mereka akan melancarkan dua jenis kabel USB Type-C. Dan yang menariknya lagi adalah kabel tersebut menyokong USB 4 version 2.0 dan ia bakal menjadi yang pertama sekali di Jepun dan bakal dilancarkan pada bulan Disember akan datang. Tambahan lagi, kabel dengan format USB 4 2.0 ni menyokong kelajuan penghantaran data hingga 80 Gbps. Hui, laju kot. Bagi aku, sekelip mata je korang boleh transfer 4K punya movie. Dan kalau diikutkan, itu adalah dua kali ganda lagi laju daripada conventional transfer rate, iaitu 40 Gbps sahaja. Di samping itu, Elecom juga menyatakan bahawa kabel ini akan menyokong power delivery hingga 240 watt. Oh, laju, laju. Indonesia rancang nak buang dan haramkan apps Temu. Aku nak tanya, korang pernah tak guna ataupun membeli belah dekat aplikasi Temu? Tahu tak korang yang Indonesia ketika ini sedang cuba untuk mengharamkan aplikasi China tu dari negara mereka? Hal ini demikian kerana Temu memberikan diskaun yang besar untuk barang-barang mereka hingga boleh menjejaskan industri, ekonomi dan juga perdagangan domestik dalam negara itu. Sebelum ini, beberapa kementerian kerajaan Indonesia ada mencuba untuk menghalang operasi Temu di Indonesia. Tetapi sayang sekali, ia sudah pun tersedia untuk dimuat turun di App Store dan juga Play Store negara itu.
Dan disebabkan aplikasi temu ni masih belum boleh dikendalikan, kerajaan Indonesia akan cuba untuk mengeluarkan temu dari negara itu. Tambah lagi untuk pengetahuan korang, aplikasi temu ni langsung tiada sebarang permit operasi di Indonesia. Namun begitu sebenarnya, kalau diikutkan temu dah apply sebanyak 3 kali tetapi kena reject sentiasa kerana nama dan juga klasifikasinya itu sama dengan carikan Indonesia. So kepada korang, kalau sana yang ada pengalaman menggunakan aplikasi temu ni, korang rasa macam mana? Adakah temu ni okey? Okay. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung Bulletin Gadget pada minggu ini. Aku harap kepada korang kalau sana yang menonton video ni daripada awal hinggalah akhir, sedikit sebanyak dapat insight dan juga input akan apa yang berlaku di sekitar kita untuk sepanjang minggu ini. Tak kisahlah dalam negara ataupun luar negara berkaitan dengan teknologi, kemajuan dan juga inovasi. Dan itu sahaja daripada aku guys, Firdaus. Seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tak ada sebarang perasaan daripada kami di Wiser. Namun pastikan aku jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Baiklah guys, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.